Hai sobat, selamat sore. Apa kabar? Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya menyembunyikan icon yang ada di HP Android kita. Oke, langsung saja kita ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, kita cari aplikasi mana yang akan kita sembunyikan. Nah, di sini kita ambil contoh ini ya, YouTube ya. Kita sembunyikan aplikasi YouTube. Caranya tinggal klik tahan. Setelah muncul menu ini, kita cari menu pulpen. Kita klik lambang pulpen. Langsung kita klik tanda ini. Oke. Terus kita balik. Oke, sudah tersembunyi ya. Aplikasi YouTube sudah hilang dari menu. Kemudian coba lagi ya, kita akan menghilangkan aplikasi WA yang ini. Caranya sama, klik tahan, ulang. Caranya klik tahan, cari menu pulpen. Nah, tinggal klik deh. Oke. Hilang kan? Oke. Satu lagi ya, aplikasi yang kita mau hilangin, misalnya ini aplikasi telepon. Sama caranya, klik tahan, masuk ke ubah aplikasi atau icon pulpen, kemudian klik di sini. Oke, sekarang ketiga aplikasi tersebut sudah hilang ya dari layar. Nah, hilang kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengembalikan icon aplikasi tadi biar muncul kembali di HP kita? Begini caranya. Kita balik dulu. Kita tahan layar. Kemudian kita masuk ke setelan layar utama di sini. Klik. Langsung masuk ke laci aplikasi di sini ya. Klik. Langsung di sini ada menu sembunyikan aplikasi, klik saja yang ini, klik. Nah, ini dia. Ini tadi aplikasi-aplikasi yang kita sembunyikan, ada 3 kan? Telepon, WhatsApp, dan YouTube. Nah, untuk memunculkannya tinggal klik yang ini. Klik. Oke, sudah selesai. Kita kembali dulu. Kita kembali lagi. Iya. Iya, ini dia aplikasinya muncul kembali, ya kan? YouTube WA sama apa tadi? Sama telepon. Sudah muncul lagi ya. Oke, itu aja trik-triknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah stay tune. Jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you. Bye-bye.